lah, kayak gitu mana boleh lo, Leni. Harus lompat lah, Klen. Ih, mana ada kayak gitu. Yang penting kan aku kami jaga garis. Susu kali, Klen lah. Ini bilang, bos. Ih, si Leni ini lo curang kali. Mana boleh kayak gitu. Ya engkle lah dia. Udahlah, main yang lain lah. Bosan kali aku. Ih, jangan lah kayak gitu. Karena aku belum mati lo. Rusuh kali lah. Orang komennya curang. Udahlah, yuk, boy. Kita main-main di sawah aja, yuk, boy. Kau pun perempuan gantung-gantung kayak monyet. Yaudah kita cari ikan laga aja, boy. Kayak mana mau cari ikan laga? Gak ada seserannya kayak gitu. Mana dapat? Ih, gak enak loh ikan laga. Udah kita nyari burung pipit aja. Di sawah-sawah itu banyak loh. Ih, susah lah, Leni. Kalau nangkap burung, pok kali kau. Yaudah kita ke ladang-ladang situ aja. Main-main di situ aja kita. Yaudah, ayolah, yuk. Kemana nya si Bobo ini? Udah sore kayak gini belum pulang. Ini kok gak mamaknya yang jemput, gak mau pulang-pulang ini. Entah udah makan pun kan enggak. Kok kebuka pula pintu ini? Si Kestel kemana? Kestel! Kestel! Kemana anak ini? Ya Allah! Rumah kok berserak kali kayak kapal pecah gini si Kestel? Iya Allah, orang pulang dari kedai bukan diberesin rumah. Malah berserak kayak gini, kerjaan lagi aku ini beres-beresin rumah. Ih! Ih, tengok aja kok pulang ya Kestel. Habis kok aku buat ya. Habis kok aku hajar. Bukan dibantuin mama, malah beresin rumah kayak gini. Gak bisa malah berserak. Kemananya orang si Bobo ini? Biasanya main-main di sini, orang itu ini kok nggak ada. Baba! Ba! Kenapa sih Mu itu? Mu! Kenapa kau kok kayak kebingungan gitu? Nyariin siapa? Inilah, Bor. Mau nyari si Bobo. Udah sore kali nggak pulang-pulang dia. Oh, aku nampak tadi dia ke arah sawah sana sama si Kestel. Sama kawan-kawannya juga itu yang ada perempuan-perempuan. Nggak tahu aku siapa. Pokoknya ke arah sana tadi dia. Pantas lah, Bor, ku cariin di sini nggak ada. Lagian kau kenapa nggak nyuruh orang itu pulang? Tadi udah ku suruh pulang dia. Halah, banyak kali cerita kau, Bordir. Ngapain aku bohong? Udah ku suruh pulang tadi, tapi dia nggak mau. Ini ceritanya. Si Kestel, si Bobo, sama kawan-kawan itu mau kemana dia? Eh, nanti kita ke ladang main apa, boy? Kita main pedang-pedangan aja yuk. Yaudah yuk. Bobo, Kestel! Mau kemana kalian? Eh, Wak. Kami mau main ke ladang-ladang, Wak. Kok jauh kali kalian main? Dimana mama kalian nanti? Mana ada dimarahin sama mama. Orang cuma sebentar kok kami. Iya, sibuk kali lah Wak ini lah. Bandar kali kalian dikasih tahu. Bilang sama mama kalian baru tahu kalian. Is Wak ini lah. Udah mukanya putih, giginya kuning, lehernya hitam. Ngadu-ngadu lagi, mulutnya bau. Ya kan, Woy? Iya. Ya udah, ayo lah pergi kita, Woy. Oh, memang anak-anak kurang ajar kalian ya. Dikasih tahu betul-betul kok. Malah bilang pula mulutku bau. Biarin aja situ, mampus kalian. Udah bagus-bagus tadi aku suruh pulang. Tapi malah diajak-ajak pulang aku sama kawan si Kester sama si Bobo itu. Tapi iya juga sih, Bor. Dari sini aja kecium, bau ababmu. Mana pula mengada-ngada kau. Iya. Ih, malu gak habis odolku. Ih, kau lah, Bordir. Uang kau banyak, odol pun gak terbeli kau. Alah, udah lah itu. Bukannya aku gak mau beli odol, tapi hemat. Hemat-hemat, Bordir. Tapi orang yang mencium napas kau itu kan kasihan. Eh, Bor, kawanin aku nyari si Bobo, yuk. Ih, nanti lah dulu, aku lapar kali. Makan dulu tempatmu, yuk. Alah, nantilah itu, Bor. Kalau gak mau kau ngawanin aku nyari si Bobo, gak mau aku masak samamu seminggu. Ih, lucu kali kau. Aku udah bayar masak aku masain. Lucu kali, mana sih kayak gitu. Sok bayar? Mana ada kau bayar? Uang rentangan kau aja kan potong uang kontrakan rumahku. Kalau gak mau aku masak sama kau, ya aku bayar aja uang kontrakanku full. Kenapa rupanya? Ih, sekolah. Suka kaman, teman-teman orang. Udah lah, yuk, aku kawanin. Gitu kan senang loh aku, Bor. Ih, udah lama sepeda aku gak kumandiin pakai ketumbar lah. Kumandiin lah dulu biar segini. Wah, iya ketumbarnya lupa.
Jangan ngambek-ngambek lagi ya nak sama mama. Jangan buat mama jatuh lagi. Is becek kali ini loh. Lupa aku tadi beli micin. Abis micin kalau misalnya aku bikin misop harus pakai micin yang banyak biar enak rasanya. Ketika sebutet lah aku bentar. Elsi, mau kemana? Kurang ajar kali ya mulut kau bilang aku LC-LC. Nggak tahu kok aku germo. Iya kak, makanya malas sekali aku masak sama Isaya ditawari cepet limpo sepedaku. Murah kali kak. Nggak aku tanya Rita kau nawari sepeda sama siapa. Nggak urusanku itu. Iya yang betul lah kak, kau mau nyewa sepedaku. Aku kasih murah lah samamu, satu hari 20 ribu. Nyewa sepeda kau 20 ribu. Rugi kali lah orang ku ada sepeda kok. Kau nyuci sepeda sekalian cuci kuping kau itu biar dengar. Ih tragis sekali kak, kapan kau jenguk ke rumah sakit jiwa ikut laku? Siapa pula mau ke rumah sakit jiwa? Kau aturannya di rumah sakit kuping kau itu udah sekarat. Ih. Oh ya udah kak, 300 ribu sepedaku ku jual samamu ya. Nanti ku ganti stangnya stang mobil. Lanjut. Bum. Kekuatanmu tidak akan mampu mengalahkan kami. Lihat ini, ha. Tutup mulutmu. Kau belum tahu kekuatanku. Ku dapat dari inti bumi neraka, tahu kau? Memang kau terlihat sangat bodoh anak gendak. Kau suka kali pakai sepatu roda, makanya kau bodoh. Mana ada neraka di bumi pau ini. Naik prajurit. Lawan kami. Berani kali kalian ngina-ngina aku. Prajurit, hajar prajurit jelek itu. Baik ratu, yeah! Pangeran, putri mau diculik. Tenang, biar ku hajar dia. Bagus prajurit, hajar. Mampus kena cucuk kau kan. Pangeran, Pangeran jangan takut. Aku akan mengobati dengan serbuk bulir-bulir bunga ajaib. Tiup dulu ini harus bisanya pakai napas busuknya Pangeran. Lepaskan. Enggak mempan. Yes, sehat. Ini si Bobo ini kalau main-main sama si Castle pasti jauh kali main-mainnya. Mana aku bilangin jangan main-main sama si Castle dia. Imo aku tunggu sini aja lah capek kali, kau ada jalan jauh kali. Udahlah itu kayaknya orang itu ha. Iya itu ya. Kau aku tunggu sini. Bobo! Eh woy itu siapa woy manggil-manggil? Ih mama kau itu po. Apa mak? Wih disuruh pulang lah kita ini. Kau ya Bobo dari pagi lo kau keluar sampai sore kayak gini. Sampai lupa kau makan kan? Udah makan tadi Bobo lo mak di rumah Lastri. Iya bu, Bobo udah makan tadi lo. Hah? Menjawab aja kerja kalian ya? Kau lagi kesel ngajak main-main kau jauh kali kesini. Kena culek, kalian nanti kayak mana? Iya wak, si Lastrinya ngajak main-main kesini. Kok awak pula, kan tadi kau yang ngajain juga. Bobo juga ngajain ini. Nggak, kesel tadi kau yang ngajain. Udah, nggak usah saling nyalahkan kalian. Bobo pulang, ayo pulang Bobo. Iya ma, ayo kesel kita pulang. Ayo sana pulang kau sana, bawa sendok kalian. Pulang sana. Kalian lagi ngapain di sini? Pulang, nanti dimarahin mama kalian loh. Iya wah. Pulang ya, pulang. Keriting mulut kau itu ya, kayak rambut kau. Heran kali aku nengok anak si gendak ini. Si gendak ini pun sibuk mencari anaknya, tapi anaknya main-main jauh enggak dicari-cari. Mana sih Mumu ini? Lama kali manggil anak gitu aja. Ah. Sendirian, Kak. Enggak, sama kawanku aku, Kak. Lupa gua sih tahu, Kak. Kak, kok mandi-mandi di situ? Oh, alah. Gara-gara kayu-kayu ini lah jadi jatuh aku kan. Jadi nyemplung kotor semua kok.
Eh, Bo, ngapain Wawa itu? Mana tahu aku. Wih, ayo kita dorong yuk Wawa itu yuk. Yo yo yo. Nanti abis kita dorong kita lari. Iya iya iya. Oh, Alaka, aku cuma mau bilang di sini banyak ular. Kok malah mandi-mandi? Kesel, Bobo! Bandar kau, aku bilang mama kelan-kelan ya! Dapat ikan! Kau dapat ikan, kak? Kukira ular tadi lo, kak! Siapa tadi yang dorong aku? Itulah anak-anak kau tadi! Kurang ajar! Lumayan juga kak, aku dapat ikan ini kak. Oh, gede nih kak ikannya. Iya, ikannya besar. Karena udah buat aku jatuh tadi, ini ikan untukku sini. Loh, Bor, kalian ngapain mandi-mandi di sini? Inilah gara-gara kakak ini, kena kayunya itu tadi, jadi masuk aku ke dalam sini. Loh, terus ibu ini kok bisa jatuh juga? Tadi aku didorong kak sama anak-anak nakal. Yaudah kak, sini ikannya buat aku aja, biar aku goreng. Kau ngapain? Kok kayak bingung gitu, Lang? Ngapain pula aku bohong sama kau? Udah aku suruh pulang. Wih, disuruh pulang lah ini. Wah! Bagus, Bang. Aku jadi Yayu. Tutup mulutmu. Kau belum tahu kekuatanku yang ku ambil dari inti bu. Ulang.